Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin sidang jamaah salat Jum'ah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum adzan dikumandangkan dan khatib menyampaikan khutbahnya, kami atas nama pengurus Masjid Raudhatul Falah akan menyampaikan beberapa pengumuman kepada para jamaah sekalian. Di antaranya yang pertama, kami mengimbau kepada para jamaah yang baru datang, kami imbau agar segera masuk ke ruang utama masjid untuk menempati shof-shof yang masih kosong yang berada di depan, dan menempati tanda shof yang bertuliskan shof guna pelaksanaan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak. Kemudian pengumuman selanjutnya, kami mengimbau kepada para jamaah yang melaksanakan sholat Jum'ah di Masjid Raudhatul Falah, diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan, diantaranya yang pertama tes suhu badan oleh pengurus masjid, kemudian memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan insya Allah pada waktu pelaksanaan sholat Jum'ah nanti akan dipimpin oleh imam untuk membaca doa qunut nazilah. Kemudian pengumuman selanjutnya berkenaan dengan perolehan kotak infak para jamaah sekalian yang terkumpul pada Jumat kemarin adalah sebesar Rp4.769.000. Kemudian kotak infak parkir kendaraan terkumpul sebesar Rp429.000. Dengan demikian, jumlah keseluruhan kotak infak yang terkumpul pada Jumat kemarin adalah sebesar Rp5.198.000. Kemudian perolehan kotak infak dari parkir kendaraan yang diakadkan untuk renovasi masjid, yang pertama dari Bapak Yofi sebesar Rp300.000, dari Bapak Triwibowo, Bapak Sunarji, Bapak Arizal Ngagelrejo, Bapak Novan, Bapak Marzuki, dan Bapak Kaspi Kerukah Lama masing-masing Rp300.000. Dengan demikian, saldo akhir yang terkumpul di pemegang kas takmir Masjid Raudhatul Falah hingga saat ini adalah sebesar Rp21.224.711. Mudah-mudahan amal ibadah para jamaah sekalian senantiasa diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita bacakan bacaan suratul fatihah. Kita khususkan kepada para munfik, para mutasotik, para muzaki Masjid Raudhatul Falah yang sudah beramal di Masjid Raudhatul Falah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima semua amal ibadahnya dan mengabulkan apa yang menjadi hajatnya. Ilaha diniyah wa ala kulli niyatin sholihah syai'ulillahi laumul fatihah. Para jamaah yang kami hormati, yang bertugas sebagai imam sekaligus penceramah pada kesempatan Jum'ah kali ini akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Ro'in MAG. Kemudian yang bertugas sebagai muadzin pada kesempatan Jum'ah kali ini akan diisi oleh Al-Ustadz Yasin. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Ro'in MAG, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah أشهد أن
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيك ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dzalika syahrun yaghfulun nasu an Wa qala aidan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh barokah ini, di tempat yang senantiasa kita cintai, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa untuk selalu dan selalu meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melakukan segala aktivitas apapun yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan marilah kita menjauhi dengan sekuat tenaga dan penuh keimanan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang dapat kita unggulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan yang tertanam di dalam dada kita. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan ketakwaan kita jangan sampai lepas di dunia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Syaban. Bahkan Jumat hari ini adalah Jumat yang kedua. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk bisa bertemu di bulan Syaban ini. Mengapa demikian hadirin kaum muslimin rahimakumullah? Karena bulan Syaban ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Namun demikian, sudah ditunjukkan dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan ini adalah bulan penuh keberkahan. Sering kita dengar yaitu lewat doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Di samping bulan Rajab, bulan Syaban ini Rasulullah mengharap berkah bisa diraihnya. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk berusaha untuk memperoleh keberkahan di bulan ini. Walaupun di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memprediksikan atas umatnya yang saat ini ada di tengah-tengah masjid. Rasulullah menyatakan bahwasanya zalika syahrun yang fulunnas anhu. Ternyata bulan Syaban ini seringkali dilupakan, dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Lupa lalai ini pertama mungkin memang lupa kalau hari ini atau bulan ini adalah bulan Syaban. Karena kita di dalam menggunakan apapun aktivitas menggunakan bulan mungkin jarang sekali atau mungkin bahkan tidak sama sekali menggunakan bulan-bulan Hijriah. Yang kita gunakan adalah bulan-bulan Masehi, Januari sampai Desember. Sehingga lupa kalau hari ini, kalau bulan ini adalah bulan Syaban. Itu yang pertama, benar-benar lupa. Biasanya kebanyakan bagi mereka yang mungkin jarang sekali ke masjid. Karena yang mengungkap bulan-bulan Hijriah adalah biasanya di masjid. Karena kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kemungkinan tahu, hanya saja kurang memperhatikan apa saja keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Syaban ini. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini marilah kita untuk kembali membahas tentang Syaban ini. Karena kalau kita lihat dari amal-amal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan ini adalah sangatlah penting. Bahkan bulan ini adalah pintu dari menuju ke bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada beberapa keistimewaan atau keberkahan yang ada di dalam Syaban ini. Pertama, kita sudah pernah mendengar bahwasanya bulan Syaban ini adalah bulannya Rasulullah. Rasulullah menyatakan Rajab syahrullah wa Syaban syahri wa Ramadhan syahru ummati. Bahwasanya Rajab kemarin adalah bulannya Allah. Walaupun demikian banyak di antara kita
yang saya yakin melaksanakan namanya puasa-puasa di bulan Rajab. Di samping Rajab adalah Asyurul Hurum. Kemudian bulan ini adalah bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebagai umat yang baik, kalau sesuatu itu oleh Rasulullah, oleh baginda yang kita cintai adalah disenangi, tidak ada alasan bagi kita umatnya juga mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bulan ini adalah bulan untuk meningkatkan amal ibadah. Bahkan kalau kita lihat di hadis-hadis, di bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan khususnya ibadah puasa. Dibanding dengan bulan-bulan yang lain selain Ramadan, memang kewajiban adalah yang paling banyak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, bahasanya wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aisyah tidak melihat amal Rasulullah khususnya di puasa kecuali di bulan Sya'ban, Rasulullah sangat banyak untuk melakukan ibadah puasa. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari, ini adalah kesempatan bagi kita bagaimana kita menunjukkan kita akan dihadapkan yang namanya bulan Ramadan. Kalau boleh, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini kita aplikasikan di dalam suatu kegiatan. Kalau kita mau mengadakan suatu kegiatan yang besar, otomatis dibutuhkan latihan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwasanya Sya'ban ini adalah bulan latihan untuk menuju Ramadan. Jangan diharapkan seseorang ketika mau bertanding kemudian tidak mau latihan bisa sukses di dalam melakukan kegiatan pertandingan itu. Oleh karena itu, ketika Sya'ban ini digunakan untuk menuju kegiatan di Ramadan, alangkah baiknya kalau itu kita bisa laksanakan. Mengapa demikian? Apakah kita butuh latihan? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya lihat di YouTube itu yang namanya Raja Dangdut Roma Irama, ketika mau show itu pasti ada latihannya. Yang sudah raja saja masih latihan. Nah, kita ini apalagi mau menghadapi turnamen yang satu bulan penuh tanpa adanya latihan, kira-kira secara nalar apakah hal itu bisa berhasil? Ya mudah-mudahan. Namun demikian, secara akal sehat, kalau kita mau menghadapi turnamen yang besar, pastilah butuh latihan. Nah, di bulan Sya'ban inilah keuntungan bagi kita untuk melakukan latihan. Yang selanjutnya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita di bulan ini senang karena bulan ini adalah bulan pintu menuju Ramadan, maka kita akan dibebaskan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Man faroha bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Kalau kita senang kedatangan bulan Ramadan, namanya kedatangan berarti sebelumnya, maka kita akan diharamkan untuk masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kadang kita lihat orang padahal yang namanya Idul Fitri itu masih lama, itu sudah kadang-kadang terpikirkan sekarang. Kadang-kadang kita nabung untuk menuju hari rayanya, sebelumnya sudah kita pikirkan. Apalagi hadirin yang Ramadan, sekarang ini adalah Sya'ban. Adakah kita berpikir untuk saat ini bahwasanya kurang beberapa hari lagi? Kalau enggak salah sekarang sudah tanggal kalau 17, insyaallah begitu. 12-an. Oleh karena itu, mari kita menyongsong Ramadan ini, kita songsong dengan hati yang senang dengan di bulan Sya'ban ini. Yang terakhir, hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Ini adalah bulan bagi kita bapak-bapak untuk bisa memperingatkan atau memberi peringatan kepada istri atau anak-anak putri kita yang sekiranya kemarin, tahun yang kemarin Ramadan masih punya hutang. Di saat inilah untuk waktunya bisa nyaur namanya Ramadan. Karena sesuai dengan hadis Aisyah, bahwasanya Aisyah ketika di bulan-bulan sebelum Sya'ban tidak bisa nyaur di hari ini. Bahkan kalau kita lihat di fikih, barang siapa, terutama fikih Syafi'iyah, orang yang membayar puasa setelah kedatangan Ramadan lagi, maka dia harus juga membayar kifarat di samping puasanya itu sendiri. Oleh karena itu bagi kita masih ada kesempatan untuk mengingatkan istri kita, anak-anak putri kita bahwasanya, atau mungkin kita juga yang punya hutang ketika Ramadan kemarin, di bulan inilah waktu kita bisa untuk membayar puasa. Mudah-mudahan hari kaum muslimin rahimakumullah di khutbah ini bisa menggugah kita bahwasanya, supaya kita mengantisipasi di bulan Sya'ban ini banyak keberkahan-keberkahan, supaya doa Rasulullah sesuai. Mengapa Rasulullah memohon keberkahan di bulan Sya'ban ini? Ternyata di bulan Sya'ban banyak keistimewaan-keistimewaan yang seyogjanya bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam mengarungi kehidupan ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairal khalaiq wal bashar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al muttaqun. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini saya mengajak kepada diri sendiri dan para jamaah untuk senantiasa melakukan peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hadirin rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini marilah kita tingkatkan amal ibadah kita sesuai dengan yang disunahkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya di bulan ini pula amal kita dalam satu tahun akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya aktivitas setahun itu di bulan ini akan dilaporkan kepada Allah. Mudah-mudahan
SPJ kita, laporan kita tahunan ini senantiasa bernilai yang memuaskan, sehingga kita ketika kembali kepada Allah benar-benar akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita benar-benar di bulan ini mendapat barokah dan sekaligus kita bisa ketemu di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkish syaqa wa su'il qada wa syamatati al'ada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Salam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يهديك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فحدث. الله أكبر.
Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين وآفنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واغفنا وإياهم شرا بمصائب الدنيا والدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi.